Jumpa lagi di channel saya, Sangria Kang. Kali ini kita akan membuat mini aquascape ya guys. Nah, ini adalah akuarium dari Fishland, yaitu Fishland EC400. Ini ukuran panjang ke samping 38 cm, lebar ke belakang 26 cm, dan tingginya 45 cm. Pertama, kita masukkan rumah bakterinya guys. Kita ratakan. Kemudian ini pupuk organik ya. Kemudian kita kasih pasir malang ya guys. Kita ratakan. Kemudian kita kasih campuran batuan putih dan pasir ya guys, agar dasarnya agak terang. Kita pasang bonsai untuk tempat manjat udang hias guys. Ini ada rumah Patrick untuk tempat sembunyi ikan kecil guys. Kemudian kita tanamkan tanamannya ya guys. Ini ada beberapa tanaman air ya guys, yang paling kuat tahan di air sudah pasti anubias, tapi harganya lumayan tinggi jika dibandingkan dengan tanaman lainnya guys. Terus kita kasih mobil, jadi ada rumah untuk tinggal, pohon untuk makan, dan mobil untuk jalan-jalan ya guys, hehe. Kita isi airnya guys, isinya manual seperti ini ya. Taruh air pada baskom kecil atau kaleng, kemudian tuangkan dengan melewati tahan kita dulu ya guys. Ini agar setup di bawahnya tidak rusak ya guys. Ini cukup lumayan memakan waktu ya guys. Langsung kita skip ya guys. Dan tara, jadinya seperti ini guys. Di sini ada tetra, dino, udang hias, dan koridoras guys. Namanya memelihara makhluk hidup. Kita harus penuh kasih sayang ya guys. Harus diperhatikan pencahayaannya. Tidak perlu terlalu terang sepanjang waktu. Jauhkan dari sinar matahari. Jangan terlalu banyak. Taruh makanan pada aqua.
selalu ganti sepertiga sampai setengah airnya dalam satu minggu ya guys, agar yang kita pelihara merasa nyaman dan bahagia juga guys. Hehe. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.